Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana hakikatnya kasih sayang Allah daripada hadiah taufik dia yang telah menjadi asbab kita dapat berhimpun duduk dalam majlis ni, sempurnakan perintah daripada perintah Allah sekali lagi yang kita pun tak tahu bila dan yang mana satu perintah terakhir yang akan kita sempurnakan tah dunia ni sebelum kita balik meninggalkan dunia. Allah firman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladhi khalaqal maut, yang menciptakan mati. Wal hayah, dan kehidupan. Apa tujuannya, apa makna dan maksudnya? Bukan untuk kita struggle dengan dunia dan kita capai apa yang kita nak dalam dunia. Hakikat penciptaan dunia ni Allah beritahu mati dan dunia kami ciptakan. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk Allah uji setiap daripada kita. Siapa yang paling baik amal, yang paling cantik amal, ahsan, bukan akthar. Tapi nak dapat ahsanu amala yang tercantik ni, kata ulama, tak ada jalan yang lain melainkan memperbanyakkan amal. Sebab tu kita kena gembira sebab kita sedang menuju masuk ke dalam satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan amalan kita dalam bulan. Yang sunat Allah Ta'ala akan kira seperti mana yang fardu, dan yang fardu Allah Ta'ala akan ganjarkan sehingga 70 bahkan lebih daripada itu. Sebab tu orang yang beriman bila Ramadan nak datang, dia ialah orang yang cukup gembira nak sambut bulan tu. Ulama beritahu ada 3 golongan. Sebelum masuk Ramadan ada 3 golongan. Golongan yang pertama, dia dengar Ramadan, dia tak ada perasaan. Ramadan ke, Syaban ke, Syawal ke, Rejab ke, pada dia sama. Itu cuma bulan. Dia hidup tetap macam tu. Dia makan, dia minum, dia kerja. Umi saya selalu kata, ramai orang keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Itu hidup hari-hari. Kehidupan dia pagi keluar punch in, petang balik punch out, dapat gaji, bayar hutang. Lepas tu tak cukup hutang ni, korek hutang lain untuk beli benda yang lain, korek satu hutang, tebuk lubang, kambui lubang. Tuan-tuan faham tak? Buat hutang ni untuk bayar hutang ni. Buat hutang ni pula untuk cover hutang ni.
kehidupan dia seolah-olah tak ada pengakhiran, yang dia rasa bahawa inilah kehidupan. Allah firman, kullu man 'alayha fan, semua akan hancur. Apa yang kita nak, yang kita usaha, yang kita sedang kecapi, rasa, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tinggal kata Allah cumalah keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi kamu semua akan binasa, dan apa yang ada pada sisi Allah itu yang kekal. Buat untuk orang habis semua, nak redakan orang pun selesai juga. Tapi kalau apa yang kita niat buat semua untuk Allah, hak tu kekal. Kerana Allah Tuhan yang kekal. Tuan-tuan, golongan yang kedua, golongan yang bila Ramadan nak masuk, dengar nama Ramadan stres. Aduh, tak boleh makan dah siang apa ni. Biasa breakfast, punch in pukul 8, pukul 10 pergi chai, minum. Lepak kedai, penuh kedai pukul 10. Saya duduk kat Jabatan Audit Negara, kuliah Duha. Saya beritahu macam ni, dia kata, "Ustaz, mana ada waktu rehat pukul 10? Eh, saya tengok ramai kan kita dengan kerjaan rehat pukul 10. Kata, tak ada. Jeng. Jam apa? Kita kerja bukan dengan majikan kita. Kita kerja dengan Allah. Orang Islam ni bukan kerja dengan majikan dia. Masa majikan ada, dia buat kerja. Masa majikan tak ada, dia buat kerja dia sendiri. Orang Islam dia bekerja dengan Allah. Gaji dia rezeki yang Allah bagi. Halal, haram, dia sempurnakan sungguh-sungguh. Dia bukan kata jauh yang syubhah. Bukan kata yang haram dia jauh. Orang beriman yang syubhah pun tak bersentuh. Orang yang beriman bukan sempurnakan hanya yang wajib. Yang sunat pun diwajibkan untuk diri. Ini orang beriman. Golongan yang kedua ni dengar Ramadan dia jam, stres. Sebab tak boleh makan. Kerana tuan-tuan, kalau saya minta maaf tanya aja lah. Ramadan kalau tak ada bulan puasa, kita agak-agak bila kita berhenti makan? Saya asyik kat sendiri. Kami yang duduk kuliah ni lagi dahsyat ni kok. Saya nampak macam ada meja makan belakang. Kita makan ke Zah? Dulu orang risau belajar agama nanti tak ada makan. Ramai orang bila anak-anak dihantar masuk madrasah, ni yang hantar anak masuk madrasah mengaji agama, nanti besar nak kerja apa, nak makan apa, hang jam. Zaman sekarang rupanya betul apa yang orang kata dulu, kalau belajar agama nanti nak makan apa. Betul. Sebab bila kita belajar agama, kita sibuk dengan dakwah, orang tanya, "Ustaz, lagi nak makan apa?" Tak berhenti makan tuan. Dalam masa setahun naik dekat 15 kilo. Kalau tuan-tuan tengok gambar saya 2 tahun lepas, tak macam ni. 2 tahun lepas berat saya 54 kilo. Tahun ni berat saya 76 kilo. Dalam masa 2 tahun makan tak berhenti. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang Melayu, saya minta maaf, orang Melayu makan ketika lapar, berhenti bila? Ha? Sampai habis. Ha, lebih. Kalau macam tu, alhamdulillah. Saya minta maaf tuan-tuan. Takut. Bukan nak kata siapa ni, hakikat yang sedang berlaku. Kita ni makan ketika lapar, berhenti bila kena diabetes, darah tinggi, kencing manis, gout. Masa tu baru berhenti. Sebab apa? Sebab doktor suruh berhenti. Doktor kata ni tak boleh makan. Hak ni pun tak boleh makan. Hak ni pun tak boleh makan. Habis tu doktor semua tak boleh makan. Benda saya nak boleh makan ni. Doktor kata hak boleh makan tinggal kulit roti lah. Kulit roti lah kali tuan-tuan. Sebab apa? Makan kita. Allah Ta'ala faham kita. Dan makan ni bukan satu masalah. Firman Allah, perintah Allah, kulu wa syurabu, makan dan minumlah. Wala tusrifun, cuma jangan bazir, kata Allah. Bulan yang paling banyak membazir agak bila? Ramadan.
Saya minta maaf. Mungkin kat Malaysia tak jadi sangat benda ni. Kalau kita pergi Arab, inilah bulan yang mereka makan sungguh-sungguh punya makan sehingga selesai waktu makan, habis saja buka puasa, baki makan tu bertan-tan dibuang macam tu lah. Apa hakikat dan makna Ramadan sebenarnya? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan kalau buka Quran sampai pada ayat yang pangkalnya ialah ya ayyuhallazina amanu, pos. Betul pos ke paus? Macam tu lah ejaan dia, tak tahulah apa pun. Tuan-tuan berhenti sekejap, tuan-tuan cari terjemahan. Kalau yang boleh bahasa Arab tak apa, kalau yang tak boleh bahasa Arab cari terjemahan. Kenapa? Ada satu benda yang penting yang Allah bagi tahu khusus hanya untuk orang beriman. Ada satu pesanan. Bila Allah panggil, bukan macam kawan-kawan kita panggil. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berkuasa selain Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah, tiada bagi mudarat manfaat selain Allah, tiada bagi susah senang selain Allah. Selain daripada Allah, semua makhluk yang tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi bahagia, derita, susah, payah, sihat, senang, yang boleh bagi semua ni cumalah Allah. Orang yang memiliki keyakinan macam ni, inilah orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, dengar. Apa dia? Kutiba alaikumus siyam. Telah kami fardukan ke atas kalian puasa. Telah kami fardukan ke atas kalian satu kefarduan. Apa dia? Puasa. Bukan kita yang kata Allah buat tenang. Takut kita rasa stres, tension, kita je kena. Tak. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. Seperti mana ketetapan yang sama yang telah kami fardukan kepada kaum dulu sebelum pada kalian. Supaya kita tak perasan. Bukan kita aja yang puasa, orang dulu pun puasa juga. Fardu puasa ni bukan hanya untuk kita. Orang dulu pun Allah perintahkan perkara yang sama juga. Sebab apa? Tujuan dia cuma satu. Sebulan puasa cuma satu dia maksud dia. Cuma satu keinginan dan kehendak Allah di atas fardu puasa ni. Apa dia? La'allakum tattaqun. Tujuan dia mudah-mudahan kalian takwa tu. Daripada puasa, sepatutnya yang kita dapat ialah takwa. Tuan-tuan, bila mula-mula sekali Allah fardukan puasa pada para sahabat? Puasa tak difardukan pada hari pertama Nabi dapat wahyu. Nabi duduk di atas Jabal Nur sorang-sorang. Sebelum dapat wahyu, tuan-tuan kalau naik Jabal Nur, 600 meter mencanak ke atas. Dulu cuma batu. Sekarang ada tangga. Tuan-tuan pergi umrah, ingat lagi tak tuan-tuan naik tangga? Pakistan buat tangga tu. Setiap pada tangga ada tol. Malaysia boleh. Sambil hulur tangan. Kita pun bagilah duit RM1 sebab tak tukar duit lagi. Dia pun RM1 tu pun dia sapu. Sampai atas. Daripada bawah sampai atas rasa kat RM20 dah habis. Jumpa seorang bagi. Ustaz kata, banyakkan sedekah dekat Mekah ni. Kita pun banyak sedekah dekat Jabal Nur je, dekat RM50. Naik dah sampai puncak, nak turun, masuk dalam terowong tu. Ada seorang hak jaga pelita tu, suluh kasut, hak tu pun minta duit. Hak tu saya tarik dia keluar. Kita bagi sikit. Tahan, aku dah main 3 kali yang tak cam ke aku. Tuan-tuan, Nabi duduk seorang-seorang dekat Jabal Nur. Nabi menghadap terus ke arah Kaabah. Bulan 2 itu Allah pilih duduk dekat clock tower. Jadi saya nampak Kaabah, saya nampak Jabal Nur. Tuan-tuan, saya snap gambar, saya buat sikit calculation. Jarak di antara rumah Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah di Bukit Marwah ke Jabal Nur, Nabi kena rentas 3 bukit. Nak sampai Jabal Nur, Nabi kena naik 1 bukit, naik 2 bukit, naik 3 bukit, baru sampai Jabal Nur. Jarak daripada rumah Nabi ke Jabal Nur lebih kurang 9 kilometer. Nabi duduk atas tu, Nabi rungsing, Nabi risau bagaimana keadaan umat yang sedang menghancurkan diri mereka dengan segala kesyirikan. Orang Quraisy, mereka yakin Allah Tuhan, mereka yakin. Tetapi mereka meletakkan di antara Allah dengan mereka berhala-berhala di keliling Kaabah.
Maka nak minta pada Allah tapi melalui berhala. Ini orang Quraisy punya keyakinan. Dan mereka langsung tak yakin dan mereka langsung tak tahu tentang akhirat. Nabi rungsing. Belum lagi diwahyukan apa-apa wahyu pada Nabi. Sehinggalah hari ketentuan dan ketetapan Allah. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ni bulan yang Allah pilih. Setiap bulan yang paling mulia Ramadan. Setiap manusia yang paling mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam. Setiap tempat yang paling mulia Mekah wal Madinatul Mukarramah. Setiap batu yang paling mulia Hajarul Aswad. Allah meletakkan setiap kemuliaan apabila ada kaitan dengan agama. Tuan-tuan pergi Concord, Concord Hotel. Tuan-tuan masuk dekat resepsionis. Tuan-tuan sebelum masuk dekat pintu hotel tu resepsionis tu, tuan-tuan tengok kapet dia. Sikit punya tebal kapet tu. Siapa masuk Concord Hotel buka slipper? Ada tuan-tuan masuk Concord Hotel buka slipper, pegang slipper jalan. Resepsionis pun tanya, ni apa cerita buka slipper ni, pakai slipper tu. Uy, kata hotel ni punya kapet, Masya Allah. Saya nak pakai kasut pun saya rasa risau. Tak ada kan, orang masuk Concord Hotel, orang pakai kasut ni. Tuan-tuan ada siapa-siapa masuk surau pakai kasut? Ada setengah surau tuan-tuan pergi. Kapet dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapet dia punya teruk, tumpuk sana, tumpuk sini. Kat tempat Bilal pun ada lubang. Nak kata punya kuat Bilal sujud. Sampai berlubang kapet. Macam tu teruk punya kapet. Siapa berani masuk surau pakai kasut? Cuba kalau berani. Kena kejar dengan siap, tak cukup tiang lari. Sebab apa? Sebab kapet surau ada kaitan dengan Allah. Kapet surau ada kaitan dengan agama. Apa saja perkara yang ada kaitan dengan agama, maka Allah Ta'ala angkat dan muliakan dia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Agama apa dia? Agama ialah Quran. Qala Allah wa qala Rasul, itulah agama. Apa saja yang berkaitan dengan agama mulia, Ramadan mulia, kerana Ramadan ialah yang paling banyak kaitan dengan agama. Kerana pada bulan inilah Allah turunkan Quran, yakni Ramadan. Nabi duduk seorang-seorang. Nabi risau keadaan umat. Yang pertama turun daripada wahyu, lima ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuan-tuan, ini asas agama. Apa dia? Ta'alim. Belajar. Mengaji. Dan inilah sifat sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Sayyidina Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Nabi wafat ketika tu umur dia baru 13 tahun. Bila Nabi wafat, dia dah faqih dalam agama. Bahkan ketika Nabi dah wafat, dia masih menuntut ilmu. Walaupun Sayyidina Umar Al-Khattab kalau nak buat apa-apa keputusan dalam agama, dia takkan buat apa-apa keputusan daripada fatwa agama, melainkan dia akan tunggu dalam majlis fatwa di kalangan sahabat adanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu Abdullah bin Abbas hebat dia punya kefaqihan agama. Nabi doakan Abdullah bin Abbas ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ni orang yang rajin khidmat Nabi, budak. Satu hari Nabi buang air, dia sediakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, siapa yang siapkan air? Saidatuna Aisyah, kata Abdullah bin Abbas. Maka Nabi beritahu apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu takwil. Ya Allah, kau faqihkanlah dia agama ni dan kau fahamkanlah, kau ajarkanlah dia ilmu takwil. Tuan-tuan bayangkan. Ini kesungguhan. Nabi dah wafat, dia masih menuntut ilmu. Satu hari dia tunggu depan rumah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa dia Zaid bin Thabit? Sahabat Nabi, ahlul Quran, qurra di kalangan para sahabat. Zaid bin Thabit ialah amir yang diputus oleh Sayyidina Abdullah Abu Bakar Siddiq untuk himpun Quran.
akhirnya lengkap di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Ketua dia ialah Sayyidina Zaid bin Thabit, orang yang sangat faham Quran. Abdullah bin Abbas satu hari duduk tunggu depan rumah Sayyidina Zaid bin Thabit. Sebab apa? Ada soalan nak tanya. Dia tak ketuk pintu, ni adab. Sehingga Zaid bin Thabit keluar tengok ada Abdullah bin Abbas. Dia kata, wahai sepupu Rasulullah, buat apa kat sini? Wahai Zaid, aku nak tanya soalan sekian, sekian, sekian. Kenapa tak ketuk pintu rumah? Wahai Zaid, aku takut kalau aku ketuk pintu rumah, aku ganggu kamu dengan ahli keluarga kamu. Maka aku tunggu kamu keluar. Ketika tu mungkin kamu lapang untuk aku tanya soalan. Macam ni adab sahabat dengan ilmu. Satu hari dia nampak Sayyidina Zaid bin Thabit tengah naik kuda. Dia pergi depan, minta maaf, unta. Dia pergi depan, dia tarik unta Sayyidina Zaid bin Thabit. Bila tarik unta Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Zaid kata, wahai sepupu Rasulullah, buat apa ni? Dia kata, wahai Zaid, kami diajar Rasulullah untuk berakhlak, beradab dengan guru kami. Masa tu juga Zaid turun, kata, wahai Abdullah, buat mai tangan. Abdullah bin Abbas bagi tangan, dia tarik tangan Abdullah bin Abbas, dia cium tangan Abdullah bin Abbas. Wahai Zaid, kamu buat apa ni? Zaid kata, wahai sepupu Rasulullah, macam ni pula kami diajar oleh Nabi beradab dengan zuriat, sepupu ahli keluarga Nabi SAW. Mereka dulu orang faham agama. Tuan-tuan, sebab tu benda pertama dalam agama ni belajar, sebab tu sebelum masuk Ramadan ni, antara persiapan kena buat apa dia? Hidupkan majlis ta'lim. Ta'lim ada dua. Yang pertama, ta'lim bacaan fadail. Kita baca fadilat amal, dah start dah baca fadilat Ramadan, supaya datang jazbah, kesungguhan kita beramal dalam Ramadan. Baca dah ni apa kelebihan-kelebihan Ramadan, supaya kita get ready, kita dah prepare untuk masuk dalam Ramadan. Seperti mana budak nak masuk universiti, dia tak terus dapat surat tawaran, dia simpan surat tawaran tu, tak, dia akan beli baju-baju, dia akan siapkan beg dia, dia akan siapkan perkakasan dia, dia akan siapkan barang-barang dia, nak apa-apa, nak masuk universiti. Seronok dia sebab nak masuk universiti. First lecture pukul 8 start, 7:30 dah sampai lah. Lepas 3 sem baru dia teruk. Selalu macam itulah belajar universiti, minta maaf. First 3 semester masya-Allah padu, result pun masya-Allah. Lepas tu dia mula dah huru-hara, result pun huru-hara macam dia. Tuan-tuan, preparation yang pertama fadail. Fadail dia macam enjin dalam kereta. Ilmu fadail ni enjin. Kalau enjin tak ada, kereta tak bergerak. Yang kedua, majlis ta'lim masail. Kena duduk juga, kena prepare, kena faham hukum, hakam, fiqh Ramadan, kena faham, kena tahu apa syarat sah Ramadan, puasa, apa hukum, apa yang membatalkan puasa, kena tahu semua supaya kita tak ada syak. Tanya soalan, walaupun kadang-kadang soalan tu nampak macam tak cerdik. Kadang-kadang memang kita tak tahu, kata apalah soalan tu pun tanya. Tak, tuan-tuan, tanya kalau tak tahu, jelas, clear kan. Cari ulama-ulama yang betul-betul amalkan sunnah, yang faqih dalam agama, yang menyempurnakan agama dalam kehidupan dia. Saya pernah dapat soalan, walaupun soalan tu orang gelak kan. Orang gelak kat budak hati yang soalan tu, kesian budak tu kena gelak. Dia kata, ustaz, saya nak tanya kalau berak batal puasa. Biasa kan soalan budak-budak. Kadang-kadang orang tua pun dah confused. Berak batal puasa. Boleh tanya berak batal puasa ke tak? Okey, tak apalah. Lepas tu dia punya soalan seterusnya lagi padu. Ustaz, saya nak tanya. Saya tengah, saya minta maaf tuan, sensitif sikit. Saya tengah berak ni, taik kerah keluar. Bila teran punya teran, taik tu kerah keluar, cantik punya, saya penat teran, saya kepak taik tu. Saya kepak taik tu, jatuh separuh lagi, saya sedut balik masuk. Dia punya soalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak macam teruk. Tapi macam ni punya detail, sebab nak tahu, ish, batal ke tak? Injek vaksin Ramadan batal ke tak? Kena panggilan 13 hari bulan, time tu kena injek vaksin. Batal ke tak? Korek hidung sampai law confused, batal ke tak batal? Korek telinga, ya Allah, batal ke tak batal? Mandi sungai, ini benda setiap tahun.
Berapa tahun dah puasa? Dah 50 tahun dah puasa. Tuan-tuan, tak ada masalah. Tanya sehingga ilmu ni mantap pada kita dan sehingga kita yakin sungguh-sungguh dengan ilmu. Sebab tu preparation yang penting ialah majlis-majlis masail, fiqh dia macam steering. Baru kita tahu nak kena mana. Kereta yang ada enjin tak ada steering tuan memang padu. Dia akan pergi straight eh. Lepas tu dia terjun gaung, dia langgar lopak, dia hentam sana, dia hentam sini. Sebab apa? Dia joss. Dia ada enjin saja, dia tak ada steering. Kalau kereta ada steering saja, tak ada enjin. Ada steering saja, tak ada enjin. Duk main corner situ, mana gerak pun tidak. Sebab tu dua-dua ni penting. Dalam ilmu yang penting, masail, fadail, dua-dua sangat penting. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak turunkan kefarduan Ramadan pada tahun hari pertama hijab Nabi terima wahyu dah. Kerana ketika tu mindset manusia masih lagi dengan kejahilan, kehitaman dunia. Nabi buat dakwah 11 tahun. Tahun ke-11 kenabian baru turun satu perintah yang besar. Bukan turun perintah tu. Allah angkat Nabi naik atas. Isra' wal Mi'raj, Allah bagi satu fardu yang kedua. Yang pertama tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, tahun ke-11 Hijrah, rukun Islam yang kedua Allah bagi kepada solat 5 waktu. Sehinggalah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah, belum lagi fardu puasa. Ada orang tanya, "Betul ustaz, lepas tak puasa?" Sayyidatuna Khadijah tak puasa. Tuan-tuan, buat tenang. Para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in sebelum kefarduan puasa Ramadan, mereka berpuasa ayyamul bidh. Yang ni yang kita tak buat. Mereka puasa dengan puasa-puasa hari putih. Yang tengah bulan tu. Hak ni pula kita tak buat. Sayyidatuna Khadijah puasa dengan puasa hari putih. Isnin dan Khamis sebelum fardu Ramadan, ini puasa-puasa Nabi. Bila jumpa dengan orang Yahudi di kota Madinah, Nabi melihat orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Nabi tanya mereka, "Kenapa kalian puasa pada 10 Muharram?" Diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti, orang-orang Yahudi kata pada 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam dimenangkan oleh Allah. 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam lintas laut. 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam diperintah masuk Palestin. 10 Muharram ialah tarikh yang besar kepada orang Yahudi. Kerana itulah kejayaan demi kejayaan Nabi Musa. Bila Nabi dengar, Nabi kata, "Wahai orang-orang Yahudi, ketahuilah kami orang Islam lebih berhak ke atas kalian terhadap Nabi Musa." Maka daripada hari itu Nabi pun perintahkan kita puasa pada Ramadan sebagai salah satu puasa sunat. Minta maaf, puasa Muharram sebagai salah satu puasa sunat. Ramadan belum lagi. Bila Allah Ta'ala perintahkan puasa Ramadan, Nabi dah hijrah tahun pertama belum lagi. Ketika mana masuk tahun kedua hijrah, pada bulan Syaban, ketika tu turunlah perintah untuk para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in puasa. Dan lebih hebat, ketika itulah juga berlaku satu peristiwa yang besar. Apa dia? Peperangan Badar. 313 orang keluar daripada kota Madinah. Ada yang tak ada selipar. Unta 70 ekor, kuda 2 ekor, orang 313, seekor unta 3 orang naik. Bukan termasuk unta Nabi. Unta Nabi pun 3 orang naik. Sayyidina Ali tengok je, Sayyidina Zaid bin Harithah. Kita naik 3 orang dengan Nabi, apa kata kita turun biar Nabi naik seorang? Nabi kata, "Tak ada, kalian ingat kalian lagi kuat pada aku sehingga kalian berjalan dan aku duduk atas unta? Tak ada, kita 3 orang naik." Nabi pun kongsi unta, kuda 2 ekor. Niat asal untuk pergi Badar bukan nak perang. Jarak daripada Madinah nak sampai ke Badar 150 km. Dalam perjalanan lebih kurang 90 km, sampailah mereka di Bir Rauha. Tuan-tuan yang dah pergi umrah,
kalau mutawif ajak pergi ke Badar, mutawif kata siapa nak pergi Badar jomlah, tapi kena bayar dalam 200.5. Kita pun kata apalah mutawif ni, kutip duit lagi. Hari tu pakej pun dah mahal, ini kutip duit lagi. Tuan-tuan, berapalah sangat 200.5 dalam menjejaki cinta pada Nabi SAW. Lah kali duit tu pun beli nasi biryani kita, kapsah habsyi, kapsah hashi juga kat situ, makan unta tengah jalan. Tuan-tuan, sampai di Bir Rauha, maka Abu Sufyan yang bawa harta orang Islam daripada Syam dapat lari ikut jalan lain. Ketika tu sampai berita kepada Nabi bahawa 1,000 ketumbukan tentera sedang bergerak daripada kota Mekah menuju ke Badar. Nabi SAW berhentikan sahabat di Bir Rauha. Di situ ada telaga, dan di situ pernah 70 orang Nabi berhenti dan bersolat ketika mana musim haji. Tuan-tuan, pergilah situ, ambil tabaruk berkat. Kata para ulama, di mana saja Nabi pernah pijak, keberkatan tempat itu takkan hilang sampai kiamat. Nabi berhentikan sahabat, Nabi mesyuarah, yang aku janjikan kepada kalian, kata Nabi, adalah harta-harta kalian, tetapi sekarang yang berdepan dengan kita ialah peperangan. Apa pandangan kalian? Abu Bakar Siddiq kata, ya Rasulullah, Tuan pergi, kami ikut. Sina Umar pun kata, ya Rasulullah, Tuan pergi, kami bersama. Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, orang-orang muhajirin juga kata, ya Rasulullah, kami tidak akan katakan apa yang orang Yahudi kata kepada Nabi Musa, masuklah kamu Musa dengan Tuhan kamu, kami tunggu di sini. Tetapi kami akan kata kepada kamu, wahai Muhammad, pergilah kamu dan kami bersama dengan kamu. Nabi senyap. Bulan apa? Bulan Ramadan. Sahabat tengah buat apa? Sahabat tengah puasa. Nabi senyap. Sehingga satu orang sahabat, siapa dia? Sayyidina Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu, ketua orang Khazraj, dia kata, wahai Rasulullah, apakah Tuan menunggu jawapan daripada kami? Wahai Rasulullah, dulu kami berada dalam kegelapan jahiliah, Tuan bawa cahaya Islam kepada kami. Dulu kami tidak mengenal Tuhan, Tuan bawa kami untuk mengenal Tuhan. Wahai Rasulullah, seandainya Tuhan perintahkan kami berenang dalam lautan, pasti kami akan taat dan berenang dalam lautan. Seandainya Tuhan perintahkan kami, maka kami akan sempurnakan perintah ini, wahai Rasulullah. Pergilah, kami akan bersama dengan Tuhan. Nabi dengar jawapan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, maka ketika tu mereka pun bergerak lagi 60 km dan bertemu di Badar. Nabi tahu Ramadan, tak? Jalan jauh. Sebab tu musafir ni boleh buka puasa, antara ruksah dalam puasa. Para sahabat, mereka kalau Nabi tak suruh buka puasa, mereka tak buka. Hatta Nabi suruh pun kadang-kadang mereka syak lagi, sehingga Nabi sendiri ambil air, Nabi minum. Maka sebahagian pada mereka buka, sebahagian tak buka. Sampai di medan Badar, Nabi minum sekali lagi. Sahabat tengok sebahagian pada mereka berbuka dan sebahagian tak buka. Sehinggalah peperangan Badar tercetus. Ada di kalangan sahabat yang buka puasa, dan ada di kalangan sahabat yang terus berpuasa dan berperang. Tuan-tuan, hari ni kita duduk kelih, ni masuk Ramadan sekali, kelih lagi. Sahabat tak puasa masa Ramadan, masa perang Badar. Ada yang kata, mana ada sahabat puasa? Tuan-tuan, dua-dua betul. Sebahagian pada mereka puasa, dan sebahagian pada mereka ada yang tak puasa. Yang betul-betul sentiasa berpuasa dalam setiap peperangan di bulan Ramadan ialah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dua peperangan dalam Islam berlaku dalam bulan Ramadan. Yang pertama peperangan Badar, yang kedua Fathul Mekah. Fathul Mekah pun berlaku dalam bulan Ramadan. Nabi bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah seramai 10,000 orang. Penaklukan kota Mekah berlaku dalam Ramadan. Penaklukan kota Mekah berlaku pada tanggal 21 Ramadan. Tuan-tuan, mereka jadikan bulan Ramadan ni bulan dakwah. Sebab tu dalam Ramadan banyakkan 4 perkara. Tadi yang pertama tadi apa dia? Ta'lim. Yang kedua, banyakkan dakwah.
Yang ketiga, banyakkan ibadah. Yang keempat, banyakkan khidmat. Empat perkara ni banyakkan. Sebelum masuk Ramadan kita dah prepare dah. Dan jaga Quran kita. Orang-orang yang masuk universiti, kalau tak pegang buku, dia bukan student. Dia mesti pergi kelas, dia mesti pegang buku, dia mesti study, dia mesti tumpukan perhatian. Dalam universiti banyak ujian yang dia kena lalu. Begitulah Ramadan. Khatam Quran bukan hanya Ramadan. Ramadan ialah bulan yang kita menggandakan khatam kita, bukan baru mula nak khatam. Ni nak masuk Ramadan, pastikan apa yang sedang kita baca sekarang ni khatam dulu sebelum Ramadan masuk. Masuk Ramadan nanti kita target baru. Kalau tahun lepas khatam sekali, tahun ni kita usah khatam dua kali. Kalau tahun lepas khatam dua kali, sekali kat rumah, sekali kat surau, tahun ni kita target khatam tiga kali. Susah Ustaz nak cari masa, susah. Dia kita buat strategi untuk benda dunia, perkara yang sama kita buat strategi untuk benda akhirat. Benda dunia kita buat strategi, betul tak? Macam mana nak buat planning tu. Akhirat pun sama. Nak khatam Quran, buat planning. Kalau nak khatam tiga kali sebulan. Cara dia nak tak nak, kalau paling mudah sekali. Disiplinkan diri. Sebelum subuh tiga lai, lepas subuh tiga lai. Sebelum zuhur tiga lai, lepas zuhur tiga lai. Sebelum asar tiga lai, lepas asar tiga lai. Tiga lai tak lama sangat. Sebelum maghrib tiga lain, sebelum buka puasa tu, beritahu kat anak isteri semua, jom, 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 jom. Ini waktu mustajabud doa. Masuk bulan Ramadan ni, waktu yang paling ditunggu-tunggu maghrib. Sekarang ni kita pun tak peduli maghrib bila. Masuk je Ramadan, benda yang paling kita khawatir, waktu yang paling kita alert maghrib. Nombor dua, subuh. Kadang-kadang subuh pun tak alert. Sebab apa? Dia bangun sahur pukul 4:30. Dia makan sahur pukul 5:30. Dia tengok jam lagi 20 minit nak subuh. Dia kata dan lagi tidur. InsyaAllah ghaibul ghuyub. Kalau tidur dekat-dekat nak subuh, InsyaAllah hari tu puasa tak sembahyang subuh. Ada orang tanya, Ustaz apa hukum orang puasa tapi tak sembahyang? Hukum dia berbeza lah. Puasa hukum lain, sembahyang hukum lain. Dia puasa, dia kena puasa fardu untuk dia. Dia tak semayang, dia kena terima hukum kat akhirat nanti. Sebab dia boleh tinggal semayang. Tuan-tuan, sebab tu Quran kita kena buat strategi nak habis. Dan banyakkan puasa, banyakkan solat-solat sunat. Jaga qiyamul lail sebelum bangun tahajud, sebelum sahur. Apa kata kita kejut keluarga kita bangun tahajud. Praktis dia, kita cuba buat malam ni tengok. Tak boleh sah, malam ni esok tak sahur. Praktis. Kita buat tuan-tuan, ajib tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada masalah rumah tangga, jalan dia tahajud. Dulu saya nak tutupkan kisah ni insya-Allah. Ustaz, kita tak boleh lajak sangat kan? PKP ke macam mana? Ada kawan saya pada Mesir. Sebelum dia nikah, dia ni satu orang workaholic. Memang suka kerja, 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 kerja dia. Kerja dia, kerja. Itulah kerja dia hari-hari. Kerja dia, kerja. Sampai kan waktu nak kahwin pun, ayah dia tanya, dia kata kat ayah-ayah, boleh tak? Tolong carilah calon-calon yang sesuai untuk saya. Ayah dia kata, engkau yang nak kahwin, ayah pula kena cari calon. Tak, ayah cari siapa pun saya setuju kan. Oh, ayah dia satu orang yang alim, satu orang yang warak. Satu hari ayah dia pun dapat satu calon. Ayah dia pun beritahu ni, ayah ada calon ni. Kalau kamu setuju, insyaAllah balik dulu, tengok dulu nanti. Kalau kamu setuju, kita nikahkan kamu dengan dia. Ayah tak kisahlah siapa pun, kalau ayah pilih tu, saya setuju lah. Dan wanita tu bukan setakat yang beragama, tetapi sungguh-sungguh jaga agama. Wanita tu pakai purdah. Hari yang ditetapkan dia pun balik. Ayah dia kata, ni sebelum akad nikah ni, ayah cadang kau tengoklah muka bini kau dulu, bakal isteri. Dia kata, tak ayah, tak ayah, tak ayah. Ayah pilih siapa pun saya okey. Tuan-tuan, nikah ni bukan macam cabutan bertuah. Tak tengok muka. Sebab tu risik tu antara sunnah Nabi SAW. Merisik tu sunnah. Pergi tengok. Cuba kenai semampu yang boleh.
Tengok muka, tak setuju. Beritahu tak setuju. Kena tengok muka kan. Nabi begitu kebiasaan wanita dinikahi kerana empat perkara: kecantikan, harta, keturunan dan agama. Nabi kata fasfir bizatid din taribat yadak. Kamu pilih yang ada agama, yang semua lain cukup untuk kamu. Ini Nabi kata. Tapi dia kata, ya tak apa, kahwin ya tak apa. Dia punya tawajuh ke ayah dia. Akhirnya dia akad nikah malam pertama. Itulah malam yang dinanti-nantikan oleh setiap pengantin baru. Isteri dia pun tunggu dalam bilik. Dia pun ketuk pintu bagi salam. Buka pintu, isteri tunggu atas katil. Dia pun tengok muka isteri dia. Itulah pertama kali dia tengok muka isteri dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terkejut dia, tak cantik langsung. Minta maaf, cantik ni subjektif. Ada orang yang tengok kurui cantik, ada orang tengok gemuk cantik, ada orang tengok hitam cantik, ada orang tengok putih cantik. Cantik ni subjektif untuk setiap orang. Tapi pada dia memang out. Jam kepala otak dia. Dan minta maaf bahasa kita, dia tak boleh tidur malam. Dia tak sentuh langsung isteri dia. Bihawwala wajhahu ilal jidar. Malam tu dia tidur, dia tengok dinding. Malam pertama pengantin baru tengok dinding kan. Isteri dia tengok, isteri dia satu orang yang beragama. Dia pun kata, ini mesti suami dia mood tak elok, dia pun tak mau kacau. Dia pun biar suami dia malam tu tidur. Malam kedua pun sama, tengok dinding lagi. Malam ketiga tengok dinding lagi. Berapa hari tengok dinding? Bapa lelaki ni tanya daripada wanita ni, menantu dia ni, macam mana anak ayah okey ke? Punyalah wanita ni tutup aib suami dia, kata ayah alhamdulillah baik sangat anak ayah dengan saya. Padahal berapa malam dah tak sentuh langsung. Pada satu malam tu dia tengok suami dia tengok dinding. Dia ambil satu cawan air. Dia pergi belakang suami dia. Dia kata, abang, saya rasa saya tahu kenapa abang jadi macam ni. Abang jadi macam ni sebab saya tak cantik kan? Bang, kalau abang nak tahu, saya sebenarnya kahwin, saya tak nak kahwin sebenarnya. Sebab saya tahu saya tak cantik. Tetapi saya terbaca satu hadis Nabi SAW beritahu, satu orang suami kejut isteri bangun tahajud, isteri dia tak mau bangun. Dia ambil air percik-percik muka isteri itu. Ataupun satu orang isteri kejut suami bangun tahajud, suami ini tak mau bangun tahajud, dia ambil air dia percik-percik muka suami. Lantas mereka berdua bangun tahajud sama-sama. Allah rahmati keluarga ni. Allah rahmati keluarga ni. Allah rahmati keluarga ni. Bang, dia ambil air dia percik muka suami dia, bang. Sebenarnya saya kahwin sebab saya nak sempurnakan hadis ni ya. Boleh tak? Kalau abang bangun kita tahajud sama-sama boleh? Lelaki ni warak. Tetapi sebab dia stres tengok muka bini tak cantik dia lagi tu. Dia tekan hati dia, dia bangun ambil wuduk. Isteri dia letak sejadah. Dia pun berdiri di depan, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Dia jadi imam isteri dia solat tahajud malam. Sehingga dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia pusing belakang. Dia kata, demi Allah, aku tak pernah tengok mana-mana wanita yang lebih cantik lebih pada wanita yang ada belakang aku sekarang ni. Aku tak pernah tengok mana-mana wanita yang lebih cantik daripada wanita yang sedang berada di belakang aku sekarang ni. Hanya kerana dua rakaat tahajud daripada sunnah dan hadis Nabi saja, hati dia berubah. Sebab tu kalau ada masalah rumah tangga, kejut isteri bangun tahajud solat sama-sama. Abdullah bin Rawahah bangun tahajud, nangis teruk sehingga isteri dia terbangun. Isteri dia terbangun, tengok dia menangis dalam doa. Isteri dia datang depan, dia angkat tangan doa. Isteri dia angkat tangan dan isteri dia pun menangis sama-sama. Bila isteri nangis sama-sama selesai doa, dia tanya dekat isteri dia, awak nangis sebab apa ni? Isteri dia kata, abang, saya nangis sebab saya kesian tengok abang menangis.
Abang menangis sebab apa? Abang menangis sebab abang teringat sirat. Abang menangis sebab abang teringat titian sirat. Abang lintas, kamu lintas lepas tak kita nanti? Tuan-tuan, bila last kita fikir tentang titian sirat anak-anak kita, keluarga kita? Kalau kita lintas nanti lepas ke tak? Anak-anak kita lintas nanti lepas ke tak? Takkan kita nak lepas seorang-seorang? Takut-takut kita tak lepas, keluarga kita tak lepas. Dunia ni sementara, semua akan habis, semua akan selesai. Akhirat, wa in minkum illa kana waridha. Tuan-tuan, turun ayat bersurah Maryam ketika mana Nabi duduk di masjid, sahabat pujuk Nabi, mereka tak boleh nak pujuk Nabi. Nabi menangis, seluruh sahabat di Masjid Nabawi menangis sehingga mereka kata tak ada siapa boleh pujuk Nabi melainkan seorang, Fatimatuz Zahra. Ketuk pintu rumah Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra tanya, kenapa ketuk rumah? Mereka kata, wahai Fatimah, kami tak boleh nak pujuk Nabi. Nabi menangis teruk sangat dekat masjid. Wahai Fatimah, keluarlah pujuk ayah kamu ni. Sayyidatuna Fatimah kata, tunggu sekejap. Tuan-tuan, bukan nak pakai make up, bukan nak berhias, tetapi cari pakaian, kerana anak Nabi, ketua wanita dalam syurga ni, tak ada baju nak pakai. Tarik cadar yang biasa dipakai, lilit badannya, keluar daripada pintu rumah dia. Tuan-tuan, mana pintu rumah Sayyidatuna Fatimah? Tuan-tuan, pergi Masjid Nabawi. Tuan-tuan, masuk ikut Babul Salam, keluar ikut Babul Baqi'. Tuan-tuan, tengok sebelah kiri tuan-tuan. Tuan-tuan pernah nampak pintu paling hujung dekat dinding. Nama pintu tu Babul Nisa, pintu Nisa. Tuan-tuan, masuk pintu Nisa. Tuan-tuan, tengok sebelah kiri. Tuan-tuan pernah nampak dinding pertama. Itulah rumah Sayyidatuna Fatimah tu Zahra dan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Depan pangkin, tempat mana Abu Hurairah dan Al-Sufah duduk. Depan dengan rumah tu ialah Raudhah. Sayyidatuna Fatimah keluar daripada rumah. Sahabat bertakbir Allahu Akbar dan sebahagian besar mereka yang tadi menangis sebab Nabi, sekarang menangis pula sebab tengok Fatimah tu Zahra. Kenapa orang lama kata yang pertama mereka tak pernah tengok Fatimah tu Zahra? Yang kedua, mereka tengok Fatimah tu Zahra keluar baju bertampung-tampung dengan serat pelepah taman. Ini anak manusia yang paling agung. Ini anak Nabi SAW. Inilah kehidupan mereka. Supaya kita dapat melangkah masuk Ramadan tahun ni, setiap-tiap tahun, dengan keadaan hati kita yang beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Mereka disusahkan dalam kehidupan mereka untuk agama. Tuan-tuan, suatu Ramadan bukan hanya bulan. Ramadan bila masuk saja alam ni berubah. Kita mungkin tak perasan tuan-tuan. Kita mungkin tak perasan. Malam pertama Ramadan, dunia berubah. Kerana apa? Kerana malam tu Allah tutup pintu neraka. Malam tu Allah buka pintu syurga. Malam tu Allah tarik, Allah ikat semua syaitan-syaitan jahat. Alam semesta berubah malam tu. Tapi kita tak perasan kerana kesibukan dengan dunia kita. Kerana kelebihan perkara dunia. Sehingga akhirat dan perkara ghaib ni bukan perkara yang utama. Sebab tu tuan-tuan, persiapan untuk merasai Ramadan hari ini, persiapan untuk melangkah masuk Ramadan dengan hati hari ini. Hari ini kita usaha hati-hati meyakini perkara yang ghaib, sehingga sampai malam Ramadan kita menangis kegembiraan kerana malam tu dah datang. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita semua. Saya sendiri yang bercakap untuk kita buat persiapan sungguh-sungguh untuk masuk dalam universiti ini, dan kita keluar dengan segulung takwa, dengan hati sebagai hamba kepada Allah yang paling sempurna. Kita nak jadi hamba dan kita berusaha untuk jadi hamba sebelum kita mati, insya-Allah tuan-tuan. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya, saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan sebelum saya tutup, saya nak iklan sikitlah, ada kitab Ibadur Rahman. Kitab ni saya susun sendiri. Dan kitab ni berkenaan dengan keluarga para sahabat. Kita nak kenal susah payah agama ni sampai pada kita, kita kena tahu macam mana cerita-cerita mereka yang berjuang sehingga Islam sampai kat kita. Kisah-kisah dalam buku ni saya cuma cedok-cedok daripada kitab-kitab muktabar saja. Bukan saya tulis sendiri, tapi ada sebahagian pada gaya bahasa saya tukar untuk mudah faham. Dan cuma saya susun kisah dalam kitab ni keluarga sahabat. Biasanya kalau kita baca kisah Sayyidatuna Hindun kat kitab lain, suami dia Abu Sufyan kitab lain, adik dia Abu Huzaifah kitab lain,
kemudian hamba dia bekas hamba ayah dia adas kitab lain. Tapi saya mudahkan untuk tuan-tuan kenal keluarga mereka, semua yang ada kaitan adik-beradik saya kumpul dalam satu bab. So kita boleh mengenal, oh sahabat ni ada kaitan dengan sahabat ni, sahabat ni ada kaitan dengan sahabat ni, oh ni bapak dia, oh ni abang dia, oh ni sepupu dia. So kita lebih mengenal para sahabat dan kita faham bagaimana Islam mengubah kehidupan mereka dan mereka telah menjadi hamba kepada Tuhan Ar-Rahman sehingga akhirat menjadi perkara utama. Tak banyak buku saya bawa tuan-tuan dekat belakang, tuan-tuan boleh tengok insyaAllah. Kita doa sikit, semoga amin pada tuan-tuan puan-puan pada malam ni. Allah Ta'ala terima doa kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Engkau pandanglah kami seperti mana dulu Engkau telah pandang Nabi dan para sahabat. Walaupun Nabi telah wafat tinggalkan kami, sahabat telah berjuang sehingga darah dan air mata mereka menjadi asbab keimanan kami. Wahai Allah, kami cuma umat yang terakhir, yang paling bongsu di kalangan umat Nabi kami. Nabi kami dah tak ada dengan kami, sahabat pun telah tinggalkan kami. Wahai Allah, kami ditinggalkan dengan fitnah yang begitu besar di depan kami sehingga yang hak itu samar, yang batil pun samar. Wahai Allah, tolonglah jadikan kami asbab hidayat Kau sebarkan seluruh alam. Wahai Allah, tangan yang kami angkat ni berlumuran dengan dosa. Kalau Kau zahirkan dosa kami, timur, barat, langit dan bumi akan hitam dengan dosa ni. Tapi kami tahu kami sedang ketuk pintu Tuhan yang maha menerima taubat, yang sedang tunggu untuk ampunkan dosa kami. Wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa sahabat handai kami, ampunkan dosa umat ni. Ya Allah, anak-anak muda kami, di saat kami tengah angkat tangan ni, ada yang berzina. Ya Allah, ada yang tak peduli Ramadan ataupun tidak, ada yang tak peduli apa perintah Engkau dan sunnah Nabi. Mereka sentiasa hidup dalam keadaan dosa dan maksiat yang mereka tak pernah pedulikan. Mereka semua yang baik, anak-anak yang baik, ya Allah, cuma kami yang kurang buat dakwah dan tak jumpa mereka seperti mana Nabi dan para sahabat, sehingga umat ini tergelincir masuk dalam tebing-tebing api neraka. Wahai Allah, Kau gunakanlah kami seperti mana Kau telah guna Nabi dan para sahabat dulu, supaya zaman kami hidup kelihatan seperti mana zaman mereka dulu. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Ya Allah, selamatkan kami dan umat ni. Ya Allah, hidayat untuk umat ni. Ya Allah, hidayat untuk seluruh dunia, orang Amerika, orang Afrika, orang Rusia, orang Jepun, Korea, orang-orang bukan Islam. Kau datangkanlah mereka kepada kefahaman agama untuk melangkah masuk dalam cahaya hidayat, supaya mereka pun dapat bersama kami menikmati Ramadan. Ya Allah, kami tak pandai nak dakwah jumpa mereka, Kau ajar kami. Kalau kami salah, Kau betulkan kami. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, Kau berkati kami dalam Syaban, Kau sampaikanlah kami dengan Ramadan tahun ini. Ya Allah, Kau terimalah ibadat-ibadat kami, istiqamahkan kami dalam jalan taqwa ini. Ya Allah, ya Allah, apa Nabi SAW minta kebaikan untuk umat itu kami minta. Ya Allah, apa Nabi minta, jauh daripada umat ini pergaduhan, perpecahan, wabak penyakit, semua Kau angkat dan jauhkan daripada kami. Ya Allah, kami rindukan untuk sempurnakan sunnah Nabi seperti mana dulu. Ya Allah, Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji dengan masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada diuji dengan masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.